Jadi mengingatkan dulu pas zamannya PO Haryanto HR 50, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu Dope warna oranye gini juga, bodinya hitam, wah ganteng banget asli. Menurut kalian apa nih cocok Mercy apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan. Oke teman-teman, sore ini aku lagi ada di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Nah, pas banget ini ada Mahendra Transport RMH 003 yang baru masuk di... Wah, ada Pak Is. Pak Is bawa 003. Mantap. Oke, pokoknya saksikan terus video ending kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Yan, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video update selanjutnya. Nah, nanti kita kasih updatean hari ini dari unit Mahendra Transport di Terminal Polres Pelawat Tangerang ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini dia unitnya Mahendra Transport RMH 003 yang mengisi Terminal Polres sore ini. Ini aku ketemu untuk pertama kalinya sama unit yang RMH 003 karena unit ini jarang banget masuk ke Cipulir ya. Ini aku baru sempat ketemu untuk pertama kalinya sama unit RMH 003 ini teman-teman, dan ternyata keren juga unitnya ya. Body hitam, pakai dop warna oranye, eye catching juga nih, keren juga. Jadi mengingatkan dulu pas zamannya PO Haryanto HR 50, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu HR 50 netral. Dulu juga gini teman-teman, bodinya hitam, cuman itu dulu bodinya Jetbus yang pertama ya, Jetbus HD. Dope warna oranye gini juga, bodinya hitam, wah ganteng banget asli. Pokoknya dulu itu terkenalnya bis-bis yang dopnya warna oranye itu bis-bis banter semua dulu. Kalau di apa zamannya Haryanto dulu ya, pas masih Jetbus HD single glass. Gile, keren ya. Ini untuk pertama kalinya aku ketemu. Kita review dari depannya dulu ya. Kita lihat dari tampilan depannya dulu. Nah, ini dia tampilan depannya teman-teman. Unit ini pakai body Jetbus 2 HDD ya. Dan ini untuk aksesoris yang sudah dipakai, ini baru terpasang ada lampu strobo, kayak strobo sekaligus running text, dan juga ada lampu rotator ya. Platnya plat Z, ini unit X dari Gapu Running teman-teman. Wah, cakep sih. Unitnya rapi. Ini kembarannya dari RMH 001 ya teman-teman, yang X-nya Putra Santri. Ini kalau nggak salah yang 003 itu harusnya yang bawa itu Pak Poniran. Cuman untuk hari ini yang bawa spesial banget Pak Is nih. Dulu duetnya Mas Bagus pas di 005 ya, atau Resi Sofia. Nah sekarang Pak Is bawa ini. Cakep. Ini unitnya masih rapi, cuman emang agak kotor sedikit karena unitnya baru nyampe ya di Terminal Polres. Nah kemungkinan unit ini mau parkir sebentar di sini, entah nyuci-nyuci dulu. Nanti start keberangkatannya biasanya dia dari Karawaci ya teman-teman, dari Karawaci dia.
Kita lihat ke bagian belakangnya. Nih, bagian belakangnya. Ini juga tampak polos, belum dipasang aksesoris perlampuan. Oh, udah. Ini udah pasang aksesoris perlampuan di belakang tuh. Udah pasang di kisi-kisi mesinnya, udah dipasang tuh. Cuma gitu ya teman-teman, nih bagian lampu belakangnya ada yang nggak dipasang nih di bagian sini tuh. Tapi ini overall rapi sih, cakep. Ini tuh terawat juga. Batangannya omponiran. Jos ya, ganteng banget. Nanti kita tunggu deh sampai unitnya berangkat ya. Kurang tahu nih nanti berangkatnya jam berapa. Ini lampu depannya juga masih bawaan yang sebelumnya di Scotland. Garis-garis merah seperti ini teman-teman. Wah, keren. Sumpah ini baru pertama kalinya ya aku ketemu sama RMA 003 ini. Ternyata keren juga ya. Body hitam pakai velg oranye, joss banget. Nah ini di sebelah ada Berlian Jaya yang baru masuk. Cakep juga unitnya. Ini banyak banget PO Berlian Jaya yang unitnya baru-baru ya teman-teman. Dan aku baru lihat juga yang warna atau corak model seperti ini ya. Unitnya cakep juga nih. Warna biru telur asin. Seperti biasa di samping ada corak burung meraknya. Asli. Ini parkirnya pas banget di sebelahnya si Mahindra Transport. Wah, di atasnya bukan artis tapi pelari. Cakep ini teh. Ini PO bakalan ngehits banget sih. Belakangan ini lagi rame terus unitnya. Apalagi angkatan paginya rame banget. Ini pakai Dove. Pakai Dove ya Tentrem Avante kalau nggak salah deh. Cakep juga ya. Oke teman-teman, sambil nunggu unit Mahindra-nya berangkat, ini kita nyambi hunting aja ya di parkiran keberangkatan. Keberangkatan sore. Ini ada Berlian Jaya lagi teman-teman. BJ25, ini X-nya Best Premium unitnya. Ini Berlian Jaya banyak banget unit-unit beli di PO lain ya. Tapi belakangan ini lagi mantep banget nih. Unitnya lagi naik daun teman-teman. Rame terus penumpangnya. Ini bis selanjutnya ada Rosalia Indah. Rute Purwokerto Wonosobo nih, diisi sama unit Avante-nya ya. Nah ini ternyata pas aku lihat ke bagian samping, ini untuk tulisan Mercy-nya belum ada ya. Nah tadi tuh kata Pak Is, rencananya sore ini mau pasang stiker Mercy teman-teman. Cuman karena tukang stiker kayaknya nggak datang di hari ini. Wah, kalau ada momen pasang stiker seru juga deh. Harusnya pasang stiker sore ini. Nah, kira-kira menurut kalian apa nih cocok Mercy apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman. Ini kayaknya udah prepare buat berangkat ya. Ini kebetulan strobonya udah dinyalain. Jadi hari ini Pak Is menggantikan Om Poniran. Ini jam 17.47 siapan berangkat. Entah ini nantinya bakalan langsung bablas grogol atau nantinya ke Karawaci dulu ya teman-teman. Ternyata keren juga nih. Untuk bagian strobo bawahnya dia udah sekaligus sama running text ya. Simple banget. Dan juga ini ditambah lampu strobo PJR ya teman-teman. Pas banget azan maghrib.
Kita skip dulu ya, kita dengarkan azan maghrib teman-teman. Oke teman-teman, ini udah lepas azan maghrib jam 17.58, persiapan berangkat. Ini Mahindra Transport RMA 003 bersama Pak Is di balik kemudi. Cakep ya, unitnya masih simple dan elegan banget. Emang ganteng banget sih, cocok banget pakai dop warna oranye tuh. Hitam ketemu oranye keren banget asli. Terus langsung saja diberangkatkan. Wah asli, cakep banget sih. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk updatean hari ini untuk unit Mahindra Transport yang masuk di terminal Poris ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas, dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.